Ketika mengunjungi sekolahan, ada salah satu bocil yang sangat menginginkan Pikachu. Bocil itu menangkap Pikachu, tapi Pikachu mampu melepaskan diri dengan menyetrumnya. Bocil itu lalu menangis memaksa Ash untuk menyerahkan Pikachu. Karena Ash tidak mau, bocil itu mencuri Pokeball dan mencoba menangkap Pikachu dengan itu. Ajaibnya, bocil itu bisa memasukkan Pikachu ke Pokeball, suatu hal yang mustahil. Namun kenyataannya, Pokeball itu ternyata menangkap Pokemon lain, sedangkan Pikachu masih bebas berkeliaran di hutan.